Baik, seperti mana yang saya janjikan, saya akan bawakan satu produk yang menarik untuk anda. Ini produk ni memang wangi, wangi bersama Iba Perfume. Kita akan bersama dengan pengasas Iba Perfume, Ahmad Iqbal Zulkifli. Kalau kita tahu, memang daripada dahulu lagi kita sering melihat Iqbal ini sentiasa membawa koleksi-koleksi perfume dia. Ada yang daripada dalam negara, ada daripada luar negara. Yang pastinya semuanya jenama-jenama antarabangsa yang sangat, kalau kita lihat, berkualiti tinggi. Jadi kita tahu minat Iqbal sebenarnya lebih kepada perfume. Apa pun kita nak terus tanya kepada Iqbal, macam mana sebenarnya boleh mendapat inspirasi untuk mendapatkan ataupun mencetuskan pembuatan Iqbal Perfume ini. Assalamualaikum, Ahmad Iqbal. Terima kasih kepada pengacara. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, apabila ditanyakan tentang apakah inspirasi untuk melahirkan Iba Perfume ini, ia mengingatkan saya ketika saya bekerja sebagai pembasuh pinggan. Dan waktu itu saya begitu berhasrat untuk memiliki minyak wangi yang berharga RM500. Itu minyak wangi yang pertama yang mahal saya beli, dan sehinggalah sekarang saya berjaya memiliki lebih 50 jenama minyak wangi antarabangsa, yang mana setiap botol itu berharga RM1,000 ke RM3,000 lah. Jadi saya melabuhkan lebih RM40,000 untuk membeli koleksi minyak wangi. Dan itu sebenarnya bukan semata-mata kerana hobi, tapi kerana saya ingin mendalami sedalam-dalamnya tentang dunia minyak wangi. Dan terhasillah Iba Perfume ini, yang mana bauannya hanya satu di Asia, tidak sama dengan yang lain. Apa yang membuktikan Iba Perfume tidak sama dengan yang lain adalah kerana kita mempunyai sijil yang berdaftar, note tersendiri. Dan saya juga berjaya untuk merentasi ke banyak negara lah. Saya kira lebih 15 buah negara, belajar juga mendalami tentang minyak wangi sambil bekerja. Jadi saya telah pergi ke Dubai, ke Shanghai, ke Jepun, ke Singapura banyak kali, ke Thailand, ke Indonesia, banyak negara yang saya pergi, ke Arab juga. Dan saya begitu belajar tentang minyak wangi. Dan sepatutnya saya sekarang berada di France selama 3 bulan untuk mendalami tentang minyak wangi juga. Dan untuk menghasilkan Iba Perfume ini, kita ada satu untuk lelaki dan juga satu untuk wanita. Jadi tuan-puan boleh simpan dulu nombor telefon, sebab tawaran ini agak terhad. Dan hadiah saya akan berikan untuk mendapatkan minyak wangi ini agak sukar, sebab kita tak ada ejen dan juga stokis. Untuk satu jenis bauan ini memerlukan 150 ke 200 campuran bahan EDP 50 ml. Dan biru ini untuk lelaki dan merah untuk wanita. Jadi tuan-puan, yakin pada saya kerana saya telah bertukar kilang sahaja pun dah lebih 20 kali mencari-cari kilang supaya saya puas hati. Saya nak bauan itu tidak pening, tidak hapak dan boleh mesra digunakan untuk orang Muslim dan tahan lama. Jadi ini adalah bauan yang sangat eksklusif, kalau nak kena cepat. Jadi dengan harga yang sangat murah, okey, tuan-puan akan dapat hadiah kepada 50 orang terawal yang buat pembayaran terawal saja WhatsApp sekarang dengan harga RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Tuan-puan akan dapat kotak ini pun saya berikan hadiah juga, untuk diberikan hadiah hantaran hari jadi ataupun sebagai kenangan-kenangan untuk isteri dan juga suami, sebagai untuk bagi kepada mak ayah yang sekian lama kita tak berjumpa kan. Jadi dalam kotak ini ada dua botol minyak wangi, iaitu satu Desire yang berwarna biru ini untuk lelaki dan yang merah ini untuk wanita. Dan sebenarnya ia adalah unisex. Tapi yang bagusnya, yang lelaki ini, oh ini satu rahsia, bagi yang merokok, ia akan blendkan ataupun hapuskan bau rokok. Tapi saya suka pakai yang ini, saya suka campurkan. Ia adalah EDP 50 ml dan agak tahan lama. Kalau siapa beli, cuba pakai dalam masa 2 hari, jangan basuh pakaian. Dan kita tengok pada pakaian itu masih wangi bauannya. Dan saya teringat ketika saya berada di sebuah hotel penginapan antara yang termahal di dunia, di Dubai. Waktu itu saya ingat saya pernah jejak ke sebuah butik yang sangat kecil butiknya, dan ada minyak wangi yang berharga RM4,000 sekecil ini. Saya kata, oh begini bauan yang wangi, yang mahal. Jadi kepada tuan-puan yang mungkin tidak mampu, ataupun mungkin kita mampu atau tidak sanggup pun membeli minyak wangi hingga ribuan ringgit, RM3,000 sebotol kan, jadi boleh cuba untuk Iba Perfume, sebab ia adalah satu di Asia dan kita buat juga di Europe. Tidak sama dengan yang lain, bukan inspired, tapi ia adalah dibuat khas untuk IBA sahaja. Dan itu kita tidak ada ejen, tidak ada stokis, kerana kita nak bauan ini eksklusif. Boleh didapati dari WhatsApp ini saja. Jadi WhatsApp, ambil gambar segera di kaca TV sebelum ia hilang, sebab kita ada masa beberapa saat saja lagi. Ia tidak hapak, tidak pening, tahan lama,
EDP, mesra pada Muslim. Itu jangan risau. Bagaimana saya nak jelaskan bahawa saya begitu serius, tuan-puan kena rasa sendiri. Oh ya, sebelum saya lupa, saya nak bagi tahu kepada pembeli, anda berpeluang untuk mendapatkan cincin emas seperti mana yang saya bagi sebelum ni, tapi syaratnya kena follow Instagram saya, Ahmad Iqbal Zulkifli. Ambil gambarlah, senang untuk di snap nanti dan kita follow segera, sebab saya nak berikan cincin emas ini kepada yang bertuah. Jadi saya beli dalam 20 unit lah, dan saya memang akan bagi betul-betul cincin emas. Jadi tuan-puan, ambil gambar Instagram dan terus follow saja. Follow Instagram secara percuma saja. Cuma saya akan utamakan kepada pembeli, ada banyak perkongsian juga, dan kita akan berikan, umumkan bila-bila masa sajalah. Okay, kali ini tiba-tiba saya nak bagi hadiah cincin emas kepada follower yang bertuah. Saya tak tahu lagi siapa pemenangnya, dan kita akan pilih anggaran bajet dalam berapa tadi? Penting saya bagi ikhlas dan betul-betul emas. Banyak cash saya boleh. Mungkin bulan depan saya akan pilih lagi yang lain pula. Yang bajet lebih kurang lah. Ada stok ya? Ada. Sebelum ni saya ada bagi hadiah yang biasa-biasa lah. Kali ni mungkin rezeki lebih dan doakan saya juga. Saya kalau beri apa-apa, saya nak puas hati pada orang lah, dan bersesuaian dengan semua. Jadi terima kasih banyak kepada yang follow Instagram saya, Ahmad Iqbal Zulkifli. Kadang-kadang kita bukan mengejar populariti jugalah. Macam saya perlu populariti untuk bisnes tu, tapi kadang-kadang kita dalam ramai-ramai ni, kita nak berkenalan-kenalan dengan ramai orang. Saya bertuah dapat kenal dengan ramai follower yang baik, dan orang kata bila saya perlukan, kadang-kadang perlukan pendapat, perlukan sokongan, media sosial ni dah jadikan saya seperti satu dunia realiti. Walaupun orang kata media sosial ni kita berkawan atas angin, tapi kebanyakannya kita akan berkawan juga di luar, dan alhamdulillah boleh jadi sahabat dunia akhirat jugalah. Jadi doakan saya lah, boleh banyak rezeki lagi. Doakan saya juga dalam kejayaan, dan saya nak bisnes tu maju dan berkat. Sambil tuan-puan WhatsApp, saya nak tunjukkan apa kata seorang pengguna yang merupakan seorang doktor, dan dia memakai kedua-dua bawaan ini. Walaupun dia perempuan, dia suka juga pakaian lelaki. Jadi dia seorang pengumpul minyak wangi yang harga ribuan ringgit, tapi sekarang memakai Iba Perfume saja. Jadi kita dengarkan sambil WhatsApp, kita tengok apa kata pengguna. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang lebih ribu. Tapi lepas I jumpa Iba Perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image. And one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah. I pakai Iba Perfume je. And I suka sangat Iba ni, sebab first of all, I boleh bawa solat. Dia memang halal lah. And then sometimes kita pun nak kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan. Tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun stay wangi. I basuh baju pun stay wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try, sebab bau dia ni susah nak describe. And tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Beg ini kalau siapa nak kena cepat. Okey, beg ini sangat cantik. Boleh diletakkan barang-barang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan sangat ramai yang suka. Tapi kepada 50 orang terawal yang buat pembayaran saja. Jadi WhatsApp saja, jangan call, dan terus staff akan balas. Kalau lambat sikit balas tu, minta maaflah sebab terlalu ramai kan mungkin. Jadi tuan-puan, WhatsApp segera, kerana dulu sebelum ini saya buat set dengan harga RM300, tapi sekarang dengan harga RM170, tuan-puan akan dapat 2 botol minyak wangi. Satu kotak eksklusif ini diberikan untuk bagi hadiah kepada sesiapa, dan beg ini yang paling penting kepada 50 orang terawal yang buat pembayaran sahaja yang WhatsApp. Jadi ambil gambar untuk kali terakhir dengan poster yang muncul sekarang, dan kita akan berakhir di sini. Dan kalau mungkin nak tengok koleksi saya juga, saya akan hantarkan di WhatsApp nanti. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa WhatsApp segera ya.
Baik, itu dia kalau anda ingin mendapatkan Iba Perfume. Terus sahaja ke nombor telefon yang diberikan. Terima kasih Ahmad Ibu Zulkifli, pengasas Iba Perfume. Selepas ini ada satu lagi perkongsian ingin saya berikan bersama dengan anda. Tapi jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kembali semula dalam SPM Plus.